بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hikmah kita pagi ini kata Tuan Syekh, innama ja'alal kauna, innama wasa'al kauna min haithul jismaniyah walam yasi'al kauna min haithul ruhaniyah. Maksudnya Allah mencipta alam ini muat ataupun cukup jika diukur dengan jismani, tetapi tidak muat ataupun tidak cukup jika diukur dengan rohani. Secara mudahnya, tuan-tuan dan puan-puan, hikmah itu ingin menyatakan kepada kita bahawa dalam ilmu tasawuf, orang tasawuf mempunyai disiplin ataupun kayu ukur yang berbeza daripada yang bukan daripada ilmu tasawuf. Maksudnya, jika tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu ilmu, misalnya satu isu, isu tersebut tuan-tuan minta pandangan dua orang ustaz. Satu ustaz yang mengulasnya dari segi syarak ataupun fiqh, seorang lagi mengulasnya dari segi tasawuf. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan dapati jawapannya pasti berbeza. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan kata, kenapa ya ustaz tu jawab lain daripada ustaz yang seorang lagi, sedangkan kedua-dua mereka adalah ustaz. Jadi perbezaan itu sebenarnya pada kami, iaitu orang-orang yang belajar agama ni, adalah suatu yang biasa. Kerana antara sebabnya perbezaan jawapan kepada sesuatu isu itu ialah kerana berbezanya disiplin ilmu yang mengukur perkara tadi. Misalnya lah ya, misal kita ambil satu contoh yang mudah, iaitu sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar sembahyang dengan ustaz yang mengajarnya dari persepsi fiqh, maka ustaz itu akan bercakap tentang betul, sah, batal. Maksudnya dia akan berbicara dari segi mekanisme, nak angkat takbirnya macam mana, nak baca apa. Betul lah. Jadi kalau ustaz tu yang mengulas dalam aspek tu, maka ustaz tadi kita panggil dia ustaz yang mengulas bayang dari aspek fiqh. Jadi dia tidak ajar benda yang salah, dia ajar benda yang betul lah. Tapi satu aspek lah baru. Tapi saya dari ustaz yang lain pula, bila dia mengulas tentang sembahyang, tapi dia mengulasnya dalam konteks tasawuf. Maka orang tasawuf dia tidak bercakap tentang batal ke, sah ke sembahyang. Bukan itu terminologi yang ada pada orang tasawuf. Yang ada pada orang tasawuf ialah terima ke tak terima. Kenapa? Kerana orang tasawuf bercakap dalam aspek rohani, ruh sembahyang. Jadi sebab itu bila berbicara tentang ilmu agama itu, maka kamilah sebagai memudahkan tuan-tuan dan puan-puan faham, bagi staf-staf sokongan yang duduk bersama dengan staf akademik di Akademi Islam ni, dia dah boleh faham ya. Staf-staf yang duduk di bahagian pengajian syariah lain dia berfikir, yang duduk dekat Usuluddin lain. Bukan sebab kami ni tak betul, tapi dia punya cara fikirnya lain lah. Cara mikir dia lain. Jadi tidak ada siapa betul siapa salah. Betul dua-dua, tapi lain lah. Misalnya dia contoh begini. Kalau ada orang dia naik kereta, yang penting kereta tu ada brand. Dia pokai tak apa. Ada orang macam tu.
Ada orang dia penting start hidup, break berhenti. Ada juga. Dia kita nak kata yang beli kereta Honda salah, tak salah pun. Tapi yang beli kereta start hidup, break berhenti pun tak salah juga. Sebab kita demokrasi. Jadi begitulah, apabila kita mengulas tentang satu perkara, kita kena tahu orang yang beri ulasan tu dia guna disiplin apa. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam kelas saya belajar tasawuf, maka orang tasawuf apabila dia mengulas sesuatu isu, isu yang dia ulas itu dilihat dari konteks rohani. Jadi bila sesuatu isu tadi dilihat dalam konteks rohani, maka cara berfikir di alam rohani tidak sama dengan cara berfikir dengan alam jismani. Satu hari sambil makan malam kat rumah, anak-anak dah sudah makan, anak-anak kan makan cepat, ayuh ni makan lambat lah, teman mok. Mok ni begitu. Tinggallah anak-anak dah pergi tengok TV, tinggal saya, mesti saya duduk kat meja tu makan. Isi saya tanya, saya dia kata, abang sayang kat saya tak? Kata sayang lah. Lama kat Mesir Melayu, comel-comel, tak kena mata pun, dia mau sorang. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, agak-agak dekat syurga nanti, abang nak dekat bidadari. Cemburu tu kan? Dia suruh kat syurga nanti, jangan ambil bidadari, dia sorang. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, di mana silapnya isteri saya tu? Silapnya dia mengukur akhirat dengan logik dunia. Silap. Saya kata, dah Tuhan bahagia, ambil. Bukan saya menggatal, dia beri. Saya tak ambil. Dah ambil tu tak sayang. Dia cemburu tu. Saya kata dekat dia, awak ni kan, ustazah tu tak kena waktu tak tahu. Sebab awak, walaupun awak perempuan, awak masuk syurga, dekat sana ada lelaki-lelaki handsome macam Korea tu pak layan awak. Saya tak cemburu pun. Sebab dekat syurga dia dah tak ada cemburu tu. Cemburu dia dekat dunia. Dekat syurga pula dia tak adalah beranak. Sebab tu kalau buat hubungan seks dengan lelaki lain pun, dia tak ada risau tubik anak keturunan. Dia tak ada beranak, dia tak ada hospital arah damansara, PPU, dia tak ada sana. Jadi sebab itu, apabila kita bercakap tentang akhirat, lepas tu kita guna logik dunia. Betul lah. Begitu juga kalau kita duduk di dunia, kita guna logik akhirat. Betul je. Kita duduk di dunia, kita pakailah logik dunia. Kita berbicara tentang akhirat, kita pakai logik akhirat. Kadang-kadang kan ada orang, dia kalau orang ajak pergi buka puasa rumah orang, dia tak nak pergi. Dia kata, kenapa tak nak pergi buka puasa rumah kawan-kawan? Dia kata, kan Nabi sebut kalau kita, orang tu bagi orang buka puasa, maka orang yang bagi buka puasa tu dapat pahala orang puasa. Abi pahala aku. Kan dia duk ingat macam benda hari benda hari si Melayu, beti tak ada JPA, kira pencing macam kan gitu. Nabi sebut bila berbicara tentang pahala, pahala tu bukan dunia, pahala tu akhirat. Jadi bila dia sebut pasal akhirat, maka bila orang tak dibagi kita buka puasa, maka pahala puasa itu akan didapati, akan diperolehi kepada orang yang bagi makan. Tapi orang yang puasa tu tak kurang. Tapi kalau pakai logik JPE, kan, logik JPE, orang yang kahwin dua, jadi nanya lah bini tua, pencet terbitan sikit lah sebab kena bagi dua. Itu dunia, akhirat lain. Misalnya kadang-kadang perempuan, ada orang buat, dia panggil borang tahlil arwah, keisi borang tu kan. Satu arroh 5 ringgit, 5 roh 25 ringgit kita bagi.
Maka sebelum baca Yasin tu kak tu imam baca setengah jam nama putih be bunga-bunga be kalau kau tak ada bunga-bunga macam-macam lah. Kita nak tunggu baca Yasin tu letih tunggu. Kenapa baca nama tu? Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk kat sini. Tuan-tuan pernah dengar Datuk Zul tahlil dia baca nama ayah dia? Pernah? Prof Hidayah, Dr. Fauzi Rama, Ustaz Kamil. Kenapa kami ustaz-ustaz ni bila kami tahlil kami tak sebut mu ayah kami? Sebab kan kami tak baik. Bukan soal tak baik, soal sebut apa-apa orang kerti. Bukan sebut lil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'min. Masuklah tu. Tapi oleh kerana kita ni duk pakai logik dunia macam majlis convocation tak sebut nama kat rugi tu kan tu duk sebut. Sampnya. Nak tuju apa? Ya kita niat, niat dalam hati siapa apa. Convocation sekarang tak baca ada trip new elektronik perlu baca. Sering. Panggil tu kau. Niat je. Kami semua saya, ayah saya mati dah. Tapi kalau saya buat jamuan tak perlu orang tahlil, saya tak akan sebut orang sebut ayah saya. Memadati orang tu berdoa, ya Allah, berilah pahala yang kami baca ini kepada orang Islam yang telah mati, arwah-arwah mereka. Ayah saya masuk situ tu. Tapi amalan itu masih macam sebab ada borang tu, Ustaz. Borang tu sebab seorang nak duit. Sebab ini, ni baca saya kata, orang yang mention tu, dia duk mikir tentang akhirat pakai logik dunia. Saya nak ajar dekat tuan-tuan hari ni, berbicara tentang akhirat, jangan pakai logik dunia, pakai logik akhirat lah. Akhirat tu dia ada logik dia. Tapi tak boleh nak pakai logik dunia, sebab kita mengukur akhirat dengan dunia, itu yang jadi masalah. Misalnya Imam Al-Ghazali sendiri pernah buat kesilapan di mana dia menggunakan logik dunia untuk berbicara tentang Tuhan. Dia kata manusia ni kalau tak pekok itu sempurna, maka oleh itu Allah tak boleh pekok. Okey kan? Nampak cantik ya? Manusia ni kalau tak buta nampak sempurna, maka sebab itu Allah tak boleh buta. Cantik ya? Lepas dia habis berujuk, Mu'tazilah dia tak Mu'tazilah, tanya dia satu soalan. Manusia ni kalau ada bini tu kan sempurna, maka Allah pun ada bini lah. Tak ada makan. Kalau kata begitu, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sebab itu bila kita berbicara tentang akhirat, kita kena memikir dalam kerangka akhirat lah. Kita berbicara tentang dunia, kita memikir dalam kerangka dunia. Sebab itu kalau wasiat, wasiat bukan akhirat, wasiat dunia. Sebab itu wasiat kena sebut nama. Wasiat bukan wasiat itu tidak akhirat. Sebab benda yang kita akan wasiat itu harta tadi dibahagi di dunia. Maka tak boleh ambil wasiat. Apa wasiat? Dari hati je lah. Kalau ini kita sebut wasiat benda ni wasiat, sebab dia wasiat tu. Tapi bila kita beramal dan dapat pahala, pahala tu akhirat. Pahala tu akhirat. Jadi sebab itu kesilapan yang berlaku dalam kita hidup beragama ni, kita terbawa-bawa ukuran dunia untuk akhirat. Sedangkan benda yang kita bicara tentang akhirat. Tuan-tuan, kita duduk di dunia ni pun bila beza status lain dah. Ambo ingat dulu masa ambo student dulu, makan mesti banyak, sedap tak penting. Mula-mula duduk panggil mesti melayang masa tu pitih tak ada. Makan kedai tu jamuk suri. Ambil makanan pagi, ambil banyak sebab dia murah. Betul kan? Betul yang banyak. Terus sampai ikan bilis tu kak. Oh, masa tu. Lepas tu dia dah jadi pencarah 45, dah cari kot sedap sikit. Sekarang dah piti banyak, yang penting ada sedap. Banyak tak penting. Sebab tu makanan di pejabat, di pemesyuarat tak makan mana sebab. Betul kan? Kita dah berubah status tu kan? Apa panggil ketua jabatan alam tu boleh, orang boleh makan yang hak jabat. Dulu nasi lemak Pak Amjah masa student. Sekarang nasi lemak internasional kampung baru. Sama juga tapi RM8 lah. Tak makan dari sini dua tu.
Maksudnya di dunia pun status berubah, cara pun dah berubah, berfikir. Cara dah berfikir. Dulu saya nak bila pergi kedai tak cara kedai tu bersih kau kotor, yang penting murah. Sekarang sampai kedai tu keliling dulu kotor, kotor, kotor tak pergi. Bagus tak? Flus, ada, tebal. Jadi tuan-tuan, jadi ni masalah. Bila kita bicara akhirat, dia ada disiplin ataupun logik dia. Bila bicara dunia, dia ada logik dia. Maka sebab itu kadang-kadang berlakunya falasi. Falasi itu maksudnya salah berfikir. Saya tak kata salah tu kerana orang tu memang niat nak buat salah. Bukan. Dia salah berfikir kerana dia tersilap. Itu berbicara tentang, saya bagi contoh yang lebih mudah ya. Ramai ustaz mengajar tuan-tuan dan puan-puan, dia kata siapa pahala banyak masuk syurga lama, pahala sikit habis. Ada orang kata, dia kata ni, kalau kita pahala sikit nanti masuk syurga guna-guna habis. Maka sebab itu kita kena pulun buat banyak pahala. Itu logik dunia. Kan logik dunia, kalau pergi hotel duit sikit, lepas 3 hari dia tengah jam keluar. Tapi kita kena ingat, kita masuk syurga pada faham orang tasawuf bukan sebab pahala. Sebab di dunia, di akhirat nanti dia tak ada istilah nama dia habis. Walaupun kita masuk syurga kerana satu kebaikan je, tapi satu tu dia tak, dia tak habis. Dia duduk situ lah. Kalau pahala boleh habis, berarti syurga pun akan habis lah. Sampai satu masa bajet habis, syurga pun tutup. Oh, kalau gitu baik masuk neraka, nanti neraka habis kan? Alat bakar dia dah mati dah. Habis kan kita? Akhirat, akhirat tak ada istilah habis. Tapi Ustaz, orang kata kalau kita berdosa kan, masuk neraka dulu, nanti baru pindah ke syurga. Pindah tapi tak habis. Neraka tu masih neraka. Banyak lagi duduk-duduk. Sekarang persoalannya habis. Habis tu tak ada. Perkataan habis. Habis ni dunia. Sebab habis tu kan makna dia limitasi. Kan ada limit. Akhirat mana ada limit. Jadi bila akhirat tu tidak ada limit, maka limit tadi tidak berlaku pada syurga, dia juga tidak berlaku pada satu pahala yang kita buat. Kan ada hadis Nabi yang sebut tentang orang buat pahala sikit boleh masuk syurga. Kalau kita pakai ukuran dunia, seorang pelacur yang bagi anjing tu minum kan boleh masuk syurga. Dia nak masuk apa hari? Dia akan masuk. Sama lama. Oh, tidak kata masuk ada dua hari. Pandai cukup minum air. Lepas tu masuk neraka. Dah, dia masuk tu. Masuk dah. Dia masuk begitu. Tapi kalau kita berfikir dengan cara memikir dunia, oh kan tu memang dia masuk. Dia masuk dua hari. Lepas tu nak bakar. Nak dia. Dia tak ada benda macam tu. Sebab itu kata Tuan Syekh, apabila kita berbicara tentang jasad, jasad ni, maka kita kena pakai disiplin jasad. Kita berbicara tentang ruh, kena pakai disiplin ruh. Maka begitulah, kalau tuan-tuan belajar tentang agama pada bentuk fizikal, kena tanya orang syariah. Sebab orang syariah kan kalau pergi fiqh usul kan ada soh, batah, halal, haram. Mari dekat Usuluddin, dia tak ada soh batang. Dia cerita pasal ruh. Tapi tidaklah kata syariah tu tak betul. Nak kata Usuluddin tak betul pun, tak betul juga. Dia ada disiplin yang berbeza. Jadi sebab itu bila kita semayang, dari segi fekohnya, kena angkat takbir, tangan kena kat sini, kena rokok dengan betul. Betul-betul lah. Tapi dalam fekoh tidak berbicara tentang khusyuk. Dalam fiqh tidak berbicara tentang khusyuk. Malah orang fiqh kata khusyuk tidak rukun sembahyang. Kan rukun sembahyang kan ada 14. Takbir, baca Fatihah, rukun, sujud. Memang ada khusyuk. Tak ada. Tapi adakah tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan sembahyang hanya nak cukup 14 tu je? Kalau nak cukup 14 tu, masa perlawanan bola dunia, letak TV menghadap kiblat. Kita pun sebagai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Sebab dia tak ada khusyuk kan? Khusyuk tak ada. Jadi dari segi fiqh, dia sah sembahyang. Dari segi fiqh.
Gerak mana? Tak gerak mana dia tengok khusyuk kan? Ataupun hero Korea kan? Lepas tu tok kau bawah kan? Tak ada masuk rokok tujuh tu dia tengok lagi. Asal semayang. Sebab rokok semayang kan 14 dia. Dan semua yang 14 tu dibuat. Jadi berarti kalau berbicara tentang semayang pada fizikalnya tu lah. Tapi bila bercakap tentang tasawuf, tasawuf dia tak cakap lah benda tu. Nanti bercakap kena marah kok. Mana-mana je mana cakap, apa nak cakap, dia nak cakap. Dia bagi-bagi lah. Dia bagi-bagi. Kami di jasa tinggi pun balas. Ah, ini bidang saya, ini bidang saya. Dia cakap, bagi-bagi lah. Jadi bila bercakap tentang tasawuf, dia bercakap tentang khusyuk. Maka sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang sembahyang dengan khusyuk, kadang-kadang dia tak kurang tepat dengan syariah. Misalnya kita sembahyang tu kita suka sangat sembahyang pula kita kiam saja dah sejam. Mula-mula sembahyang ikut gitu, kena gitulah tu. Dah sejam kita kata dia turun tapi bukan sengaja nak turun, bukan lama. Saya ni lambat sikit turun, bukan perut dia kan dia dekat. Tapi bila dah sampai bawah tu nak naik payung dia dekat apa lah. Jadi berarti dari segi fizikalnya sudah ada sedikit kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan kekurangan disengajakan kerana asyik dari hidup. Dia berlaku sendiri. Maka sebab itu orang fiqh sering mengatakan solat orang tasawuf itu tak cukup syarat. Sebab dia tengok dari segi fizikalnya. Sebab itu kalau perempuan duduk di ijazah tinggi, orang kualitatif selalu bergaduh dengan kuantitatif. Sebab kuantitatif dia pakai nombor. Orang kualitatif falsafahnya, teorinya, keutuhannya. Maka sebab itu bila orang sains suruh orang humanities tulis tesis, yang orang humanities, orang akidah, orang hadis, orang sejarah, mana boleh tulis tesis 120 muka surat. Nak cerita background saja dah 80. Prof Hidayat selalu mahu apa banyak-banyak dia tulis. Sebab dia orang syariah kuantitatif. Kita orang solutin 150 tulis. Gapa teori pun bagus. Bau sikit lah dia. Jadi sebab ini jadi masalah. Apabila orang disiplin lain, paksa disiplin lain. Disiplin lain, tak boleh dia disiplin tu. Disiplin itulah. Disiplin ni, disiplin ni. Jadi yang berlaku falasinya ialah apabila berbicara tentang roh, kita pakai jismani. Berbicara tentang jismani menggunakan disiplin roh. Contoh lagi. Ya, contoh. Hadis Nabi sebut, bila anak Adam mati. Bila anak Adam mati, putuslah amalan. Okey. Berdasarkan kepada hadis itu, maka ustaz-ustaz yang kadang-kadang disebut dengan Wahabi tadi, dia kata bila orang tu mati, tak boleh buat apa, tak ada apa. Sebab dia mengukur orang tadi buat secara fizikal. Tapi bagi orang tasawuf, dia kata yang matinya tubuh dia. Ruh dia tak mati lagi. Jadi sebab kita berbicara tentang pahala, pahala ni rohani. Maka sebab tu orang tasawuf kata, memang dia mati. Tapi yang kita minta tawassul tu tidak tawassul dengan tubuh dia. Kalau masa saya hidup nak minta tawassul dengan saya, betul lah saya sembahyang malam. Tapi sekarang kalau kita jumpa orang soleh, walaupun dia dah mati, kita bertawassul dengan dia tadi. Bukan kerana dia tu, kerana roh dia masih hidup. Roh dia kan mana dalil-dalil menceritakan roh orang soleh ini boleh pergi ke Sidratul Muntaha, boleh. Yang tak boleh keluar dari kubur, roh orang kena azab. Oh, kalau roh orang kena azab boleh keluar juga, dia tak balik-balik dah, kena tembuk dalam kubur. Balik buat apa ya? Tapi roh orang yang baik-baik kan disebut dalam hadis sahih, apabila kita sampai ke kubur, kita kata salamun alaikum ya ahla diyar qaumil muslimin. Salam sejahteralah kepada penghuni kubur. Maka hadis itu menyebut raddallahu ruhahu. Allah mengembalikan ruh. Orang duduk dalam kubur tu yang duduk dekat Sidratul Muntaha ni tunggu masuk dalam kubur jawab. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar nangis lah pula. Betul kan? Tapi hadis itu sebut begitu.
maksudnya roh tu boleh sana kemari. Tapi bukan tubuh lah. Tubuh tu nanti. Sebab sekarang kita tidak berbicara tentang jasad. Kita bicara tentang roh. Kita bicara tentang roh. Misalnya, ayah saya dekat Kelantan. Seloknya saya pergi ke kubur, ziarah ayah saya. Takkan saya nak balik Kelantan dekat hari Jumaat? Tapi kalau berfikir secara jasadnya, saya kena balik Kelantan lah. Tapi kalau berfikir secara roh, saya pergi je lah mana-mana kubur. Kemudian, kerana roh-roh yang duduk kat kubur tu, dia akan bercerita kat ayah saya. Dia jumpa kan geng-geng orang baik-baik. Eh, anak demo mari tadi. Oh, bagus sungguh anak demo mari kubur eh. Ayah saya pun senyum. Gitu lah. So, nanti kena balik Kelantan. Tentu saja kena balik Kelantan. Kan baginda sasaran disebut dalam satu hadis, siapa yang berselawat pada aku dari jauh, maka akan sampai kepada aku. Akan sampai itu maksudnya ada benda lain yang membawanya via bar. Tapi kalau orang itu berselawat dekat kubur aku, aku akan dengar. Aku akan dengar. Benda tu kalau bercakap secara jasad, tipu dengar aku mati. Sekarang kita tidak bercakap pasal jasad. Jasadnya tak jualah. Jadi sebab tu kata orang tasawuf, apa konteks yang kita nak bincang ni? Kita nak bincang cerita rohani ke? Nak bincang cerita jisman? Jadi nak cerita pasal jisman ni, maka kerangka kita fikir, cara kita fikir tu jadi jisman ni. Tapi kalau kita nak bincang rohani, kita nak ukur dengan jisman ni, pernah. Saya ajukkan kawan ramai dengan kawan bicara. Ajukkan kawan buat skala ukuran iman. Kan kita banyak ukuran air, ukuran panas, ukuran demam. Ada berlaku kan? Ada otak tak ada air, ada otak dalam lubang hidung, ada otak dalam mulut. Betul kan? Apa kata kita buat projek FRGS ke? Kita buat skala ukuran iman, pattern kan di Universiti Melayu. Nah, letup aku mana-mana. Tapi tak boleh buat sebab iman itu roh. Iman itu bukan jasmani. Kan Universiti Melayu akan buat bila orang Melayu kan ada kelas anak sehat, anak kuru tak sehat. Itu kelas tu Universiti Melayu punya tu. Dia buat tekan tu Universiti Melayu punya. Jadi kita pun tanda berapa hari, berapa gemuk kan. Naik ke hijau tu, Alhamdulillah. Betul kan? Kena merah tu, kena pergi specialist PPUM pula. Benda tu boleh buat lah sebab dia jismani. Maka sebab itu kata orang tasawuf, selagi kita duduk di dunia, dunia yang ada di Al-Kaun, di dunia yang kita duduk hari ini, Allah buat dia untuk jasmani, bukan buat untuk rohani. Jadi oleh kerana itu, kita diajar jangan terlalu gelojoh untuk minta perkara ghaib dibalas cepat. Sebab benda-benda di alam rohani ni, kalau kita desak Allah supaya beri awal kerana gelojoh, kalau Allah beri, Allah kena downgrade. Dia tak boleh bagi dalam grade asal. Sebab dia tak muat. Dia tak muat. Contoh ya, tak muat. Bani Israel pernah minta dengan Musa nak makan makanan syurga. Betul kan? Mana wasalwa. Dia desak. Musa kata, tak boleh. Tunggu makan kat syurga. Nak juga. Nak juga. Akhirnya bila Musa merayu dengan Allah, Allah pun kata, okeylah, dah nak makanan mana wasalwa. Allah turunkan. Tapi grade yang turun tu bukan grade syurga dah. Grade dunia. Dia tak boleh buat turun yang grade syurga tu. Dia kena buat turun grade dunia. Apa bukti grade dunia turun? Sebab makanan itu lepas makan basi. Basi ni dunia. Kalau makanan itu basi dekat akhirat, maka bolehlah kita bagi tenda untuk alam flora. Betul kan? Misalnya kita ni tak masuk syurga, tak apalah, kita dapat jadi kontraktor syurga. Tak apa dah. Daripada duduk dalam neraka banglo. Di syurga tak ada sampah. Di syurga tak ada air kubahan. Tak perlu bayar apa panggil indah hotel. Mana-mana ada. Jadi berarti di syurga tak ada benda basi. Tapi bila makanan tu turun di bumi,
dia jadi basi. Kenapa basi? Dangkrik. Tuan-tuan kata, ih, tak faham saya. Kenapa tak faham? Tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Iran, beli kaca cerdi. Di Iran, di Mekah tu orang ikat tak kaca tu. Dia terdor begitu ya. Kuat-kuat 5 hari di situ pun tak apa. Buat balik sini, buat pagi-pagi, petang tu lemah lah. Sebab udara Malaysia ni basah. Boleh ya? Tu tak ada apa. Jadi berarti, apa yang ada di alam raib itu, dia tak boleh nak masuk ke dunia ni. Tak boleh nak masuk. Sebab dunia tak mampu nak tampuk. Dunia tak boleh nak tampuk. Tapi kalau kita desak-desak Allah nak juga, Allah mungkin pergilah. Tapi dia kena downgrade. Tapi nilainya sama, jadi rugilah. Nilai sama, kualitinya dan downgrade. Ramai kawan saya kata, ustaz jangan beli Mercedes Malaysia sebab dia buat dekat pekan. Dia dah downgrade. Kalau nak beli, beli kat UK spec. Di tahun 2017 pun lagi saya ketika. Kita simpan duit. Cuma tak tahu duit kau jatuh. Ada nak sebutnya, dia downgrade itu, dia jadi gitu. Lepas tu yang kedua pula, mana wasalwa itu, dia cemui. Orang Bani Israel itu makan-makan-makan, lepas lama dia makan, dia kata, boring lah nak makan. Cemui ini, dia tak ada ke syurga. Pak syurga tu dia sedap, sedap, sedap. Jadi benda tu, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa jadi macam tu? Kerana gelojohnya orang yang meminta tadi. Tapi dah nak sangat, Allah beri, tapi tak boleh beri yang tadi. Misalnya ada satu hadis sebut, kalau bidadari itu, dia bagi tunjuk, klinking dia saja pun dah gelap dunia. Kalau kita fikir secara logik dunia, tipu. Gelap di situ, tuan-tuan, bukan dunia jadi gelap macam malam. Kau tengok tu jadi pitam. Gelap tu bukan bermaksud mengut tutuplah matahari. Bukan. Kau tengok. Tuan-tuan, downgrade ni biasa je lah. Dan kita tengok artis. Dulu saya tengok artis dalam TV. Saya rasa, oh. Bila saya mengajar artis-artis belajar agama, saya tengok, beri kurang tuan-tuan. Dia boleh pergi masjid, dia tak boleh pakai mekak. No. Saya nak mereka, kenapa masjid? Pakai-pakai kelekong. Kita tak percaya orang-orang tu. Sebab yang kita tak tengok ni, itu mekak 3 inci lah. Jadi nak sebutnya ialah, benda tu kita kena faham. Bila bicara tentang akhirat, ukurannya akhirat. Bicara tentang dunia, ukurannya dunia. Tak boleh nak campur aduk yang ni ke sana, yang ni ke sini. Maka sebab itu bila seorang tu kata, bila anak Adam tu mati, putuslah amalannya, dia duduk faham amalan fizikal. Kan? Amalan fizikal matilah. Kalau dia boleh buat lagi amalan setelah dia mati, maksudnya dia tak mati lagi. Tapi kalau kita bercakap tentang amalan yang maksudnya di sana pahala, itu pahala akhirat, bukan dunia. Jadi itu yang dimaksudkan Tuan Syekh. Pertama, bila kita berbicara tentang satu benda, kena pakai ukuran benda tersebut, tak boleh pakai ukuran lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, apabila kita berbicara tentang jasmani dan rohani, perkara-perkara yang kita sebut berbicara tentang rohani itu, kadang-kadang orang ataupun akal jasmani ini tak boleh nak fikir. Misalnya kita bercakap tentang bertemu dengan orang mati. Kan? Bertemu dengan orang mati. Bertemu dengan orang mati itu mungkin bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan orang soleh-soleh. Kita yang duduk kat sini ramai percara-percara kita yang baik-baik yang dah meninggal dunia, Dato' Hashim, orang-orang yang baik. Mungkin kita kata betul. Jadi, kenapa dalam agama kita tidak menafikan seseorang itu bermimpi bertemu dengan Nabi? Sebab bermimpi itu, roh kita bertemu dengan roh Nabi. Apa salah? Jangan kita kata, oh Nabi, yuk apa, mati dah, mati lama dah pula tu. Mati lama tu tubuh dia. Yang roh tu
dia tidak mati, dia tidak terikat tadi. Jadi oleh kerana dia tidak terikat, dia boleh ke sana kemari, maka dia akan bertemu. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dan dalam tasawuf ini akan ada satu tajuk atau pembicaranya yang dia panggil fana. Fana ni maksudnya disebut juga dalam istilah lain dipanggil sakra, itu mabuk. Bukan mabuk minum air tu lah. Dia fana. Dan kalau nak tahu fana ni makna apa mudahnya, apabila fana ni caranya ialah kita bersama seseorang sehingga kita tidak sedar orang lain. Fana lah tu. Jadi apabila kita berbicara dalam konteks solat, kita panggil dia khusyuk. Kita berbicara tentang zikir ataupun baca Quran ataupun dalam keadaan lain, kita panggil dia fana. Fana ni maksudnya kita dengan seseorang, yang mana bila kita dengan seseorang tu kita dah tak nampak pada orang lain, maka dia fana lah. Okey. Fana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia berlaku kepada orang seperti kita yang kita panggil fana juz'i, iaitu fana sekejap-sekejap. Takkan tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku tu benar lah. Tapi fana kulli itu ada pada orang-orang yang dipanggil wali dan sebagainya. Maka benda itu tidak mustahil, cuma tak berlaku kat kita. Jadi bila dia tidak berlaku kat kita, kita kena ingat bila benda itu ada kebarangkalian, maka kita tak boleh nak nafi sebab tak berlaku kat kita. Ramai orang dia kata, oh ngaruk. Kenapa ngaruk? Aku tak pernah. Nah, dia ukur ke dia? Awak bukan ukuran. Tapi benda itu tidak mustahil kerana sebahagian dah ada, maka semuanya tidak mustahil ada. Tapi dia tanya kita, apa yang mana ada sini? Mungkin kat sini tak ada, tapi pernah berlaku. Misalnya kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, ulama-ulama tasawuf itu sampai 10 tahun semayang subuh dengan wuduk isyak. Tadam, aku tak kata kecimani. Nah dia kau kan iyo, dia kecimani. Kata kau kan, aku kecimani tu betul. Tengok tubuh tahu dah gelenduk gitu, dah pecik, orang lain dah pecik, dia tripecik. Kata kau kan, dia tak percaya. Ada orang dia tak percaya ulama dulu semayang subuh dengan wuduk isyak. Dia bandingnya dia. Tak payah tuan-tuan. Tak payah ulama tasawuf dulu lah. Bila Manchester ataupun musim World Cup tu kan, ramai je orang semayang subuh dengan wuduk isyak. Tapi bukan semayang tahajud lah. Dia tengok bola tak patut kecil. Dia tengok. Sedar-sedar subuh. Dia tak ambil semayang, dia pakai dengan waktu lalu. Oh hebat dia, boleh semayang subuh dengan wuduk isyak. Cuma di antara tu orang lain semayang, dia tengok bola. Maka dia fanak jugalah, dia fanak dengan bola. Jadi berarti fanak itu ada je, apa-apa tak ada je. Jadi bila benda itu ada, kenapa kita menafikan ada orang boleh beribadat? Sebab dia fanak dengan Allah. Awak fanak dengan maksiat. Jadi bila awak boleh buat, orang lain buat yang lain, awak nafikan. Itu tak betul. Jadi bila kita berbicara tentang fana, fana itu dia bukan jasad. Iaitu keasyikan bersemayang malam. Jadi bila mengulas tentang asyik semayang malam, kita tak boleh nak ulas dari segi hukum fiqh. Bila ada orang-orang yang semayang malam sampai tak tidur malam, kita baca hadis Nabi tak betul lah, Nabi tak buat. Tapi bila ada orang tengok bola sampai tak pergi kerja, oh inilah peluang yang baik untuk kita menghayati majulah sukan untuk negara. Kita adil lah. Orang buat maksiat boleh kita support, orang buat baik. Paling kurang jangan kutuk lah, tak nak buat, malu-malu je lah. Ini dah lah tak buat, kutuk orang pula. Jadi biar je yang benar. Jadi bila sebut benda-benda macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah persoalan rohani. Jadi bila sebut persoalan rohani, dia ada ukurannya. Ukurannya adalah sifir-sifir disiplin rohani. Berbicara tentang dunia, sifir-sifirnya adalah tentang dunia. Maka sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang rohaninya, imannya kuat, dia boleh buat benda-benda yang logik akal dunia tak boleh buat. Misalnya, kalau tuan-tuan fikir, bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia boleh je pecik. Kau panggil zaman Umar tu,
kerajaan Islam dah kaya, maka dia beri pencin kepada isteri Nabi. Aisyah tu dia boleh je duit, terus dia derma sampai dia terlupa nak simpan untuk buka kosong. Itu bukan kekuatan jismani itu, sebabnya yang tukar ceramah pun tak buat. Jadi kalau tuan-tuan nak fikir dengan logik, ini pun. Sebab awak fikir dengan logik tu. Tapi kemampuan menderma sampai habis tu, itu ialah iman, kepercayaan, rohani dia. Dan tu, nak ukur macam mana tuan. Tapi benda tu berlaku kan. Benda tu berlaku. Tapi, kau kata, oh, nah, tak ada orang, kan? Saya kira baik lah ni, derma. Nanti kau ni, ya, awak lah. Mau nak kau, kan? Jadi, silapnya ialah tadi. Jadi, oleh kerana itu, apa yang kita belajar ini, kata Tuan Syekh, innama wasna'al kauna min haithul jismaniyah. Dibuatnya dunia ini, iaitu Allah buat reka bentuk dunia ini, hanya untuk jasad sahaja. Bukan dibuat untuk perkara-perkara rohani duduk di sini. Maka sebab itulah kita orang yang belajar tasawuf, kita jangan gelojoh kerana perkara-perkara yang duduk di alam baik, alam rohani, kita tunggu ambil di akhirat. Kita tunggu ambil di akhirat. Jadi sebab itu kalau kita rindu sangat dekat bidadari, Allah aku ni tak nikah selama hidup dunia, nak nikah dengan bidadari. Lepas tu aku dengar ustaz kata seorang-seorang paling rendah masuk surga 500 orang. Kita pun doa malam Lailatul Qadar, ya Allah, 500 tu ramai, wih seorang. Entah kan? 499 lagi tak apalah, tinggal sana, wih seorang sini. Jangan keluar tu. Sebab kalau dia buat mari seorang bidadari tu sini, bidadari tu kena downgrade. Nah, bidadari tu kena ketuk busung, kena berok, panjang bulu hidung. Dia tu downgrade lah. Dia kena downgrade lah sesuai dia tanya kat sini. Tapi kalau tunggu semua kat sana, dia tak ketun, tak payah gosok gigi, dah tak gigi, tak ada, tak gigi. Dia baik tunggu sana tu kan. Jadi sebab downgrade itu tetap akan berlaku bila dia nak turun kat sini. Jadi sebab itu orang-orang soleh zaman dulu, apa-apa yang Allah Ta'ala janji dekat akhirat, dia tunggu akhirat lah. Sebab dekat akhirat itu jauh lebih baik walaupun sikit. Jauh lebih baik walaupun sikit. Maka sebab itu kita belajar tasawuf pada awal-awal dulu. Kita katakan orang tasawuf kata kita tidak masuk syurga kerana pahala banyak. Betul kan? Kenapa kita berfikir begitu? Kerana walaupun kita masuk syurga pahala kita sikit, tapi pahala itu tak akan habis. Tapi kalau kita pakai logik dunia, kalau kita bawa 2.6 bilion pahala, banyak lah tu kan? Bagi kita kan 2.6 bilion pahala. Kalau kita sifir dunia, mungkinlah 30 tahun, habislah. Bayar bil makan, bil tu, bil ni, bil, habis. Lepas tu bila habis nak gimana? Makin neraka, okey. Dah sampai neraka, costing untuk run neraka habis juga. Ini neraka pun padang. Kita pun nak duduk mana, dia tengok padang pasir. Surga duduk neraka, dia tak ada istilah habis. Yang penting sekali kau masuk tu, kau duduklah sana selama-lama. Jadi itu yang dimaksudkan dengan innama wasa'al kauna min haitsul jismaniyah. Sesungguhnya dibuat dunia ini cukup untuk perkara-perkara yang bersifat lahiriah jismaniyah. Tetapi tidak cukup luas untuk menampung sesuatu yang bersifat ghaib dan juga rohani. Jadi tak perlu kita pelik kenapa syurga itu tidak boleh diimajinasi. Kenapa syurga itu kita tak pernah dengar tentangnya, mata tak pernah tengok tentangnya? Sebabnya perkara itu tidak mampu ditampung oleh kita yang ada pada hari ini. Tapi bila kita berpindah ke alam ghaib, benda tadi sudah mampu untuk ditampung. Misalnya dekat dunia kita tak boleh tengok Allah kerana mata kita tu dia terbatas pada megapiksel tertentu. Nanti cuba bayangkan mata puan tu Allah bagi 3 juta megapiksel. Saya rasa puan akan berdoa supaya balik asal. Mata kita ni ada 3 juta megapiksel. Nampak kuman kau duduk kat tangan. Boleh makan dah? Tak makan dah.
nak makan buka bibir nampak juga, akhir sekali matinya kuman gitu je. Sebab kita buka makeup fixer ni hanya tiga makeup fixer je, kuman kau apa bapak kuman tu. Jadi oleh kerana itu, limit makeup fixer tu sudah cantik. Betul kan? Dulu mata saya daripada dulu lagi mata tak elok, cuma tak pakai spek mata cover untuk nampak maju. Jadi bila isteri saya dah paksa saya pun pakai lah. Saya tengok bini saya uduh sebab spek mata tu dia nampak abu juga agak gitu kan. Jadi uduh dah awak. Jadi bila buka tu macam yang balik maka jadi tambah makeup pixel tu pun pasal aluh dah. Jadi biarlah tak pakai sudah kan. Jadi apa yang Allah buat dekat dunia tu cukup cantik lah. Dia cukup lah tu sekat tu. Tapi bila pindah ke akhirat, kita adalah bicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.